Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di resort di Mekatobi di pinggir pantai nih. Jadi waktu sudah di sini sudah menunjukkan duhur. Saya harus melaksanakan sholat dan kebetulan dari Jakarta atau dari Bekasi nggak bawa sejadah. Di resort juga kelihatan belum ada sejadahnya, ya terpaksa pakai handuk. Kebetulan di kamar mandi ada dua handuk, jadi satu buat difungsikan sebagai sejadah. Jadi saudaraku, Mas Bro, teman-teman semua, tetap jaga sholat karena sholat adalah wajib dalam kondisi apapun, dimanapun, sepanjang napas masih ada nih, tetap harus sholat. Karena sholat yang pertama kali ditanya nanti di alam kubur. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga kita terus istiqomah dijaga sholatnya. Syukur-syukur bisa sholat sunnah. Itu Mas Bro. Salam buat keluarga semua. Dari Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.